dicang takut neri kereta tinggal mesti dorong dua papan tak apa boleh lah saya dicang pun api lojang iki bayo dakan ya dicang kamu Bali manusia Bali pemuda Bali bang merdeka di bumi yang pendidik jangan ada yang jangan leh nanti tidak mengah, campuran lemu, tidak mengas kawal, santos tuntah, tapi Pak Gubernur manggil sudah mulai tidak keputus sampai mutlak tapi tiga. Iye, setuju? Iye, menikah tidak atur, kira langsung asamanya tambah tidak kelitan, ledaya. Menganggarkan tenaga non ASN, tiga. Pokoknya jangan khawatir, terungkit. Jangan khawatir, Pak Kadis sebut, ayo dengan Pak PKD SDM, kita pertahankan ini. Mungkin masukkan aspirasi daripada para penyuluh yang ada di Bali, seluruh penyuluh masa Bali. Karena mereka khawatir kalau-kalau sampai batas daripada surat keputusan Menpan itu 28 November ini akan berlaku, makanya mereka khawatir semua. Oleh sebab itu kekhawatiran itu mereka datang ke gedung dewan menyampaikan keinginan dan aspirasi mereka gitu. Yang menjadi jaminan kita dalam artian bahwa ketika dalam klausul daripada peraturan menteri itu ada hal-hal menyangkut bahwa pemerintah daerah di masing-masing wilayah itu tetap menganggarkan daripada tenaga non-ASN yang telah ada. Nah, oleh sebab itu sebagai dasar acuan kami bahwa mereka harus dipertahankan di masing-masing wilayah dan tanpa harus membuat atau menambah daripada tenaga-tenaga non-ASN yang baru. Itu artinya bahwa kami sangat yakin itu. Sangat yakin. Apa upayanya? Ya, seperti rekomendasi yang kita keluarkan tadi, keinginan kita supaya bagaimana pemerintah daerah khususnya Gubernur Bali, karena ini keterkaitan daripada penyuluh bahasa Bali sangat penting dalam rangka mendorong dan membangun daripada visi dan misi Gubernur Bali namun Satker di Loko Bali, bahwa di lapangan atau di masyarakat mereka lah yang punya peran sangat penting. Oleh sebab itu keinginan kami adalah supaya pemerintah Bali khususnya Gubernur Bali membuat kebijakan yang strategis untuk mempertahankan keberadaan mereka di masyarakat. Apa pesan kita? Silakan. Kami berharap kepada seluruh penyuluh bahasa Bali agar tenang bekerja dengan baik, pertahankan budaya, tradisi, dan adat yang sudah kita miliki. Saya yakin pemerintah daerah, khususnya Gubernur Bali, pasti akan membuat kebijakan khusus untuk mempertahankan kalian semua. Mereka ini adalah orang-orang Bali. Sifat orang dan karakter orang Bali tidak seperti itu. Mereka pasti akan dengan para pimpinan mereka, dengan pengdingsir-pengdingsir mereka gitu. Saya yakin mereka tidak akan pernah mogok, kecuali apa yang mereka inginkan itu dipotong di tengah jalan. Pertama, kita kan juga mendorong. Itu kan memang isu ini tidak hanya berlangsung di oleh penyuluh bahasa Bali. Jadi semua tenaga kontrak ini kan mengalami keresahan dengan ya dikhawatirkan kan dengan kalau edaran itu berlaku kan mereka akan diberhentikan kan. Tapi Pak Gubernur sudah sangat jelas. Saya sebelumnya sudah melapor ke Pak Gubernur. Ini pasti akan diperjuangkan semaksimal mungkin. Apalagi mereka ini kan juga digaji dengan APBD itu kan edarannya kan edaran Menpan itu anggaran bukan anggaran pusat yang kita pakai tapi APBD pasti sudah Pak Gubernur memikirkan dan beberapa kali juga mereka sudah kita berikan penjelasan ya, akan tapi yang namanya anak-anak muda kan mereka tetap harus menjamin kepastian. Sesuai itu mereka lapor ke saya, Pak, nanti kita beraudensi, bukan demo, beraudensi dengan bapak-bapak kita di DPRD itu bisa lebih memperkuat, ini akan bisa menjadi perhatian. Saya
aja, mari. Jadi saya antar. Jadi kita sama-sama berdiskusi sehingga nanti apa yang menjadi keresahan mereka terobati. Artinya gubernur penyuluhin? Memang Pak Gubernur sejak awal sudah pasang badan. Artinya beliau yang menginisiasi pembentukan lembaga ini kan, para penyuluh ini kan. Jadi beliau bertanggung jawab sekali, jadi memperhatikan sekali kan. Buktinya kegiatan-kegiatan kan dibuat terus-menerus itu, selain bulan bahasa Bali, jadi kita ngupe viral lontar-lontar ke masyarakat, kemudian juga alih aksara Bali secara gratis, itu semua kita bebankan kepada mereka, dan mereka melakukannya dengan sisi anggaran memadai Pak? Ya, jumlah sisi anggarannya jumlah penyuluh saat ini 551, ada yang kadang-kadang ada yang sudah jadi PNS atau P3K, berhenti dia, kita ganti lagi. Kalau yang hadir saat ini, nanti saya tidak lihat tadi absennya itu berapa. Ini kayaknya semua hadir. Pak. Idealnya ada semua berapa hadir. Pak di Bali? Dengan adanya ruang itu, otomatis teman-teman bisa ikut seleksi. Nah sekarang ruang itu belum ada. Nah itulah yang menyebabkan kami, teman-teman semua di penyuluh ini, merasa bermasalah bagi kami dengan aturan itu. Artinya dengan penjelasan tadi belum puas nih? Belum sebenarnya. Kami harapkan ada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Nah, ketika seperti yang saya katakan tadi, ketika ada rumah, entah apa nomor kartunya nanti, sehingga terkapot dari teman-teman penyuluh yang ada di masing-masing desa penyuluhan. Desa penyuluhan. Namanya siapa, Pin? Iwayan Suarmaja. Sebagai koordinator penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Ini kan tidak masuk dalam formasi jabatan yang bisa diisi oleh ASN, PNS maupun penyuluh. Kira-kira poin-poin apa saja yang dibawa hari ini? Kami hanya menanyakan bagaimana kedepannya terkait dengan penyuluh. Sebenarnya ini adalah permasalahan bagi kami semua tenaga pengajar, baik bukan hanya di Bali, mungkin secara se-Indonesia permasalahannya. Tapi hari ini kami melakukan audiensi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga pengajar.